Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Di tengah memanasnya berita, drone Amerika yang ditembak jatuh oleh Iran, Rusia meluncurkan drone intai berbentuk burung hantu yang mirip peliharaan penyihir dalam cerita fiksi Harry Potter. Di akhir bulan Juni 2019 ini, Rusia tak hanya memamerkan senjata nuklir dan tank, drone yang mirip burung hantu itu pun menjadi sorotan pada ajang kali ini. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa pihaknya harus menumbuhkan rasa kebanggaan nasional bagi kaum muda. Drone burung hantu yang telah diluncurkan sebagai bagian dari peningkatan aktivitas Rusia di Kutub Utara. Tujuannya adalah untuk membingungkan musuh yang memungkinkan kendaraan terbang tak berawak untuk lebih dekat dengan target utama di zona perang. Drone itu disamarkan dalam burung hantu berbulu putih dengan sayap dan ekor yang khas, dilengkapi dengan sinar laser untuk memandu artileri pasukan. Ketika dilihat dari tanah, penampilan drone intai memungkinkannya untuk mendekati target tanpa diketahui. Ukuran drone itu sedikit lebih besar dari burung hantu asli, dengan bentang sayap sepanjang 5 kaki. Desain drone burung hantu juga dapat diubah dengan bentuk lain seperti elang atau burung pemangsa lainnya, seperti yang dilaporkan oleh Interfax. Dengan bobot 5 kg dan mampu mengidentifikasi target sejauh 10 meter jauhnya, burung hantu memiliki kemampuan terbang hingga 40 menit waktu terbang dan dapat menempuh jarak hingga 20 km, menurut Interfax. Drone ini cukup dibutuhkan satu orang untuk mengoperasikannya. Rencananya, drone burung hantu ini diyakini bakal dikerahkan sebagai bagian dari militer negeri beruang merah yang mengembangkan operasi mereka di kawasan Arktik. Dikutip dari Moscow Times, tidak mau kalah, dilaporkan komunitas intelijen Amerika Serikat juga mengembangkan drone mata-mata ringan dengan desain burung hantu juga. Drone burung hantu Rusia ini dipamerkan di pameran tahunan yang diadakan Kementerian Pertahanan Rusia, Army 2019 Forum. Selain drone burung hantu, militer Rusia mengklaim menciptakan drone lain berbentuk burung elang dan dikabarkan bisa membuat suara seperti burung asli. Namun, tidak dijelaskan kapan drone tersebut bakal dirilis. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.